Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal nge-review produk lipstik dari Revlon yang nomor 11. Aku beli ini tadi siang dan ini aku belum buka, aku baru pengen buka sekarang ini. Sekalian aku buat video, aku pengen tahu juga. Aku juga belum tahu. Ini aku beli harganya murah. Murah banget, di atas. Biasanya kalau Revlon itu di atas 100.000, sedangkan yang aku beli ini harganya di bawah 50.000. Dan aku rasa ini sih bukan yang asli ya. Dan aku nggak tahu juga ini isinya sama nggak sama yang asli. Jadi nggak usah pakai lama-lama lagi, mari kita buka. Jadi mari kita buka aja sekarang. Kok aku deg-degan ya? Deg-degan. Oh, dalamnya jadi cair gini, cair banget. Cair kayak lip tint. Lip tint Tony Moly itu, kayak sejenisnya itu deh. Dan tentu saja ya harganya murah. Murah banget, ini di bawah 50.000. Murah banget sama aslinya sih. Yang harganya 100.000 ke atas. Jadi ini karena lip tint, aku nggak berani pakai banyak-banyak. Aku pakainya kayak pakai lip tint aja gitu. Dia oil banget dan aku nggak berani pakai banyak-banyak. Dan ini terlalu cair banget, kalau misalnya aku pakai banyak-banyak juga jadinya kayak gini, jadi kayak makan ayam mentah. Sesudah dipakai tuh dia nggak kayak Tony Moly. Kalau Tony Moly itu nggak lengket, mungkin karena juga harganya lebih mahal Tony Moly ya dibanding ini. Ini di bawahnya Tony Moly, coba bayangin saking murahnya. Aku takut, dan dia kalau udah dipakai itu wanginya nyegrak ke dalam tenggorokan, atau wanginya itu wangi banget gitu. Jadinya pokoknya kalau ini bahaya gitu guys. Jadi ternyata aku bukan review lipstick, tapi ternyata aku mereview lip tint dari Revlon. Bagi kalian yang ingin membeli, pastikan yang harganya 100 ke atas ya guys. Takutnya kalau 100 ke bawah, apalagi 50 ke bawah, malah jadinya bukan lipstick matte, tapi malah lipstick lip tint. Jadi gitu guys cerita ini, untuk pembelajaran aja supaya jangan tergiur dengan harga murah. Oke guys, jadi itu tadi video review dari aku. Kalau kalian suka jangan lupa klik like, dan jangan lupa juga untuk komen. Dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng di samping subscribe. Oke. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini, and see you guys, bye bye.